Hai semua, Assalamualaikum. Kali ini saya mau masak rendang yang rasanya enak, gurih, empuk. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya supaya kamu tahu video saya selanjutnya. Bumbu yang dihaluskan 200 gram cabai merah, 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 1 ibu jari jahe, 1 ibu jari lengkuas, 1 batang sereh, 5 daun jeruk, 5 daun salam, 1 lembar daun kunyit, 2 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sampai 1,3 kg ayam potong yang sudah dicuci bersih, 2 liter santan dari 2 butir kelapa, masukkan santan ke dalam wajan, masukkan bumbu halus, sereh, daun salam, daun jeruk, daun kunyit, masak dengan api besar sambil terus diaduk-aduk. Masak sampai santan berkurang setengahnya, baru dimasukkan ayam potong. Masak dengan api besar sambil terus diaduk-aduk. Aduk-aduk jangan terlalu keras ya, karena nanti daging ayamnya bisa hancur. Aduk-aduk pelan saja ya. Masukkan ketumbar, garam, saya masak selama 40 menit sampai santannya berkurang. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tahu video saya selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya.
dan tekan tombol lonceng notifikasinya supaya kamu tahu video-video terbaru dari saya.